Nissan X-Trail 2019 ini sudah ada dalam pasaran dan ia datang dengan satu ciri yang dipanggil oleh Nissan sebagai Nissan Intelligent Mobility. Apa maksud dia? Jom kita tengok. Untuk X-Trail ini, Nissan Intelligent Mobility itu bermaksud ia datang dengan pakej keselamatan aktif yang termasuk dengan ciri yang dulu cuma boleh didapati untuk kereta-kereta mewah saja. Sistem dia ada banyak ciri, tapi kita nak lihat kepada empat yang penting. Untuk ciri yang pertama, AEB ataupun dikenali sebagai Autonomous Emergency Braking, ia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertamanya adalah amaran pelanggaran hadapan dan juga brek kecemasan automatik. Di sebalik logo kaca ini terdapat beberapa sensor. Antara kegunaannya, ia boleh mengesan jarak dengan kereta hadapan. Sekiranya ia mengesan jarak itu berbahaya, ia akan mulanya memberi amaran kepada pemandu. Tapi jika tiada maklum balas daripada pemandu, ia akan memberi pula secara sendiri. Dalam keadaan trafik yang perlahan, ia mungkin berguna untuk mengelakkan kemalangan. Tapi dalam kelajuan tinggi, mungkin ia sekadar boleh mengurangkan impak dan juga mengurangkan kerosakan pada kereta anda. Satu lagi kegunaannya adalah untuk Intelligent Cruise Control. Operasinya sama saja seperti cruise control biasa. Anda tetapkan kelajuan dan biarkan kenderaan bergerak sendiri. Tapi apabila ada kenderaan masuk di hadapan anda, sistem ini akan mengikut kelajuan kenderaan tersebut. Dan apabila kenderaan tersebut sudah beralih, ia akan pergi semula kepada kelajuan yang anda telah tetapkan tadi. Sekarang kita tengok pula kamera yang berada di atas ini. Ia boleh mengesan garis jalan semasa kenderaan sedang bergerak. Dan sekiranya kenderaan keluar daripada lorong, ia akan mengeluarkan amaran bunyi. Ia satu sistem yang baik dan sekurang-kurangnya juga bolehlah mengingatkan pemandu untuk menggunakan lampu signal sebelum keluar lorong. Kereta ini juga datang dengan Intelligent Around View Monitor. Yang sebenarnya ini adalah kamera 360 darjah. Tapi ada satu lagi ciri istimewa, iaitu ia datang dengan Intelligent Object Detection. Jadi apabila ia mengesan ada pergerakan di dalam mana-mana kawasan itu, ia akan memberi amaran dengan menukarkan garisan itu kepada kuning. Memang berguna untuk di Malaysia ini jika untuk mengelakkan daripada terlanggar anjing, kucing ataupun mungkin juga kapcai. Dan sekarang X-Trail facelift ini nampak lebih menarik di dalam segmennya. Terutama apabila anda melihat ia sekarang datang dengan AEB. Yang mana kenderaan lebih premium beradanya juga ada yang masih tidak dilengkapi dengan ciri ini. Akhir sekali anda boleh melihat sekarang Nissan memberi keutamaan kepada ciri keselamatan. Ini sememangnya sesuatu yang baik untuk pengguna.